Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Pribadi Bupati Langkat, ya, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 3-4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa, kenapa ada kerangkeng, dan ternyata dari hasil pendalaman kita. Memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Baru masuk, yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap, ya, di perjalanan saya dalami, itu sudah lebih dari 10 tahun. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya, ya. Mau perlu luar negeri gimana, ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.